Ya, terkait dengan kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan terduga pelaku dari lingkungan petinggi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, korban yang telah melapor ke Ketua Dewan justru mengalami pemecatan. Dan berikut pengakuan korban terkait keputusan Dewan Pengawas usai ia membeberkan ulah bejat pelaku. Pada hari yang sama juga saya mulai membeberkan perilaku dia. Saya menyebarkan screenshot chat WhatsApp dia yang selama ini selalu merayu kepada saya melalui status WhatsApp saya pada hari itu. Ini tentu saja menggegerkan BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada hari yang sama pula saya menghadap Ketua Dewan Pengawas untuk menjelaskan duduk perkara atas kejahatan seks yang saya alami. Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat tersebut. Hasil rapat Dewan Pengawas pada tanggal 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya memphk saya sejak akhir Desember 2018. Dan saya menolak menandatangani surat perjanjian bersama tersebut.